balik lagi di channel aku. Malam ini aku berada di salah satu market di Bangkok yang bukanya itu dari jam 1 malam hingga ke siang hari. Kalian mau tahu ini marketnya apa namanya? Jangan lupa subscribe dulu channel ini. Yuk ikutin aku ya. Ini nama marketnya guys, Bobai Market ya. Jadi di seberang sana itu ada yang jual sayur, yang sebelah sini itu jual pakaian semua. Ada beberapa toko, ini baru pada buka loh. Tuh, mereka baru pada buka. Ini yang dijual berbandel-bandel. Kalian kebanyakan sih mereka jualnya sekali banyak ya, borongan. Bukan cuman satu atau dua gitu. Jadi kalian harus beli sekali banyak kalau mau dapat harga murah. Ini makin malam makin rame. Tuh macam-macam ya, ada baju untuk laki-laki, perempuan, anak-anak juga banyak. Nih kaos-kaos lucu banget nih. Satuannya 280 baht. Kalau beli 3 minimal jadinya 660. Jadi dia wholesale ya. Ini lucu banget guys buat anak-anak nih. Astaga. Imut-imut ya. Nih. Ini sepatu-sepatu. Harganya 180 baht. Ini di luarnya ya, dan ternyata masuk ke gang-gang itu masih banyak guys di dalam. Kita lihat yuk di dalam. Ini celana laki-laki, dasteran. Wow, masih banyak banget di. Oh, mereka masih beres-beres, baru pada buka. Masih banyak banget. Borong. Banyak banget ini pada beli borong. Sampai ada yang bawa koper-koper gini guys. Jadi mereka belanjanya borongan ya. Ini masih baru buka semua. Ini untuk mobil pun mau lewat. Ya ampun, sempit. Baju kemeja. How much?
how much like this? One piece, 120. Okay. Kakak ini udah borong depan gue nih. Enak banget ya kayaknya belanjanya. Oh, ini ada barbeque. Makin malam makin ramai guys. Kuliner malam ada nasi biryani. How much? 40 baht. Okay. This is not halal. Okay. Ini kaos 50 baht eceran. 80 baht eceran, tapi kalau beli borong 50 baht. Ini lucu-lucu banget nih. Ini lucu ya. How much this? 10 baht. 10 baht. Give me two. Kuliner pisang goreng aja ya, pisang bakar. Oh.
anak tengah malam. Seru banget kayaknya kalau ngelihat orang-orang ini belanja, guys. Borong-borong. Ini sampai bawa koper lagi. Ya kan? Pribadi bakal pasti kesini lagi sih. Soalnya tadi ada beberapa jaket yang aku suka, tapi mungkin abis gajian kali aku kesini lagi. Sampai lupa tadi naruh motor di mana ya? Di belakang toko yang mana? Gua harus nyari dulu nih. Tadi parkir di mana coba? Nggak kelihatan lagi ketutupan sama ini toko-toko apa nih? Yang di tempat-tempat ini. Akhirnya ketemu motorku, guys. Motorku kesayanganku. Ayo kita pulang. Nah, guys, so itu dia Bobae Market yang dibuka dari tengah malam ya di Bangkok. Seru kan? Dan rame banget, Pak. Semuanya orang pada beli borong. Banyak, sedangkan aku cuma satu sama beli pisang bakar tadi 10 baht satunya, nanti aku makan di rumah ya. Kalau kalian suka dengan video ini silahkan klik tombol like, share, dan komen di bawah ya menurut kalian gimana tentang market ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.